Atlet lompat jauh negara Abdul Latif Rompli mempertahankan pingat emas yang dimenanginya di Sukma 2016 Sarawak dengan mencatat lompatan sejauh 7.46 meter sama dengan catatan yang dilakukannya di Sarawak 2 tahun lalu. Atlet dari Perlis ini menewaskan atlet Sabah Andre Anura yang mencatat lompatan sejauh 7.39 meter manakala pingat gangsa menjadi milik Muhammad Nazri Mustafa dari Kedah dengan catatan 7.28 meter. Tahun lalu, Abdul Latif yang juga atlet Paralimpik negara merangkul emas menewaskan pencabar terdekat dari Terengganu, Nick Farizal Erman Nick Abdul Hadi dan atlet Selangor Muhammad Syahrin Azwan Jamaika.